Stiker bumper di mobilmu memberi terlalu banyak informasi dari yang kamu kira. Stiker custom yang kamu buat untuk anjingmu mungkin bisa ngasih tahu perampok kalau kamu lumayan sering beraktivitas di luar rumah dan suka menghabiskan banyak waktu jauh dari rumah atau mobilmu, sehingga keduanya menjadi rawan. Atau bahwa kamu punya cukup uang untuk membeli jenis anjing mahal. Stiker yang menunjukkan kamu punya anak bisa diterjemahkan menjadi, "Perhatianku gampang terganggu dan aku selalu repot. Jadi, mobilku gampang banget dicuri." Stiker yang kamu bawa dari liburan di mobilmu juga menunjukkan kamu mungkin pergi selama beberapa bulan pada suatu waktu atau kamu suka melakukan perjalanan jarak jauh. Kalau kamu bangga dengan aktivitas keluargamu, jangan gunakan stiker bumper untuk menunjukkannya. Itu mungkin memancing orang-orang tak diundang dan memberi mereka banyak informasi, seperti nama kampusmu atau tempatmu bermain golf. Sama halnya jika kamu memiliki profesi tertentu, pencuri bisa dengan mudah memperkirakan berapa banyak barang berharga yang bisa mereka temukan di mobilmu dari perkiraan mereka tentang jumlah uang yang kamu hasilkan. Stiker parkir bahkan bisa menunjukkan tempatmu bekerja atau tinggal yang harusnya tidak boleh kamu bagikan pada orang asing. Makin banyak mobilmu dihias, makin kamu akan diingat. Memang nggak selalu buruk, tapi kalau kamu pernah menyinggung seseorang di jalan, mereka akan lebih cenderung melaporkanmu ke pihak berwenang kalau kamu punya plat nomor custom, warna mobil yang unik, atau banyak stiker. Kalau kamu nggak berniat menyimpan mobilmu selamanya, kamu harus memikirkan seperti apa tampilan mobilmu sebelum menjualnya. Banyak stiker bumper di mobil bisa membuat pembeli menjauh. Selain itu, melepas stiker kayak gini susah banget, karena biasanya meninggalkan banyak sisa-sisa lengket. Stiker juga bisa merusak lapisan cat mobil. Meski begitu, ada satu stiker yang bisa menjauhkan pencuri, yaitu stiker yang menunjukkan ada alarm atau sistem pelacakan di mobil. Jangan simpan barang elektronik di mobilmu untuk waktu yang lama. Pertama, barang ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang yang mencari uang dengan mudah. Selain itu, meninggalkan ponsel atau pengisi daya di suhu ekstrim bisa merusaknya secara permanen. Setiap hari, kamu mungkin memakai tabir surya, tapi ingat, jangan tinggalkan botolnya di mobil. Membiarkan tabir surya terpapar sinar matahari bisa mengurangi efeknya, karena panas berlebih menonaktifkan bahan kimianya. Spesialis merekomendasikan menyimpan tabir surya pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kamu bahkan harus menjauhkan kacamata mengemudimu dari sinar matahari langsung. Pastikan kamu menaruhnya di dalam kotak sarung tangan atau membawanya saat keluar mobil. Paparan sinar matahari langsung bisa merusak lensa dan bingkai plastik ataupun logamnya, sehingga merusak efisiensinya terhadap sinar matahari. Kalau kamu pernah membeli hairspray, cat semprot atau deodoran, kamu mungkin melihat di semua kaleng produk ini terdapat rekomendasi suhu penyimpanannya. Jadi, kamu tidak boleh membiarkannya terkena suhu ekstrim di dalam mobil. Botol-botol ini bisa dengan cepat mengembang dan meledak. Belum lagi, isinya bisa sangat mudah terbakar. Cobalah untuk tidak meninggalkan botol air plastik di mobil. Kalau sudah terpapar panas, kamu bisa saja mengkonsumsi zat berbahaya, seperti BPA, senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan berbagai jenis plastik. BPA bisa berpindah dari plastik ke dalam air setelah beberapa waktu. Itu sebabnya air minum kemasan juga punya tanggal kedaluwarsa. Bukan airnya yang bisa kedaluwarsa, tanggal ini dibuat agar kamu tahu kapan airnya masih bisa dikonsumsi dan aman dari bahan kimia di dalam plastik. Bukan cuma itu, botol air yang ditaruh di jok mobil di bawah sinar matahari langsung bisa menjadi mirip kaca pembesar bagi sinar matahari dan menjadi mudah terbakar. Kalau kamu ingin memastikan bahan makananmu aman dikonsumsi, jangan pernah simpan di suhu yang tidak aman. Saat kamu harus membeli bahan makanan yang mudah rusak, simpanlah di tempat dengan suhu di atas 4 derajat Celcius, tidak lebih dari 2 jam, atau hanya 1 jam saat suhunya di atas 32 derajat Celcius. Sebaiknya, kamu membeli daging atau susu terakhir dari daftar belanja. Dengan begitu, kamu bisa langsung pulang dan segera menyimpannya di kulkas. Meski musimnya sedang dingin, jangan pernah tinggalkan minumanmu tanpa pengawasan di dalam mobil. Air, jus, atau soda bisa mengembang di wadahnya jika dibekukan dan terciprat kemana-mana.
Memasukkan pakaian basah ke dalam kantong setelah keluar dari sauna atau kolam renang memang lebih praktis, tapi pastikan kamu tidak meninggalkannya terlalu lama di mobil. Pakaian itu bisa dengan mudah ditumbuhi jamur atau bakteri yang bisa menempel di tempat-tempat kecil di mobilmu. Selain itu, kamu tak akan bisa memakainya lagi. Gantung saja sampai kering begitu kamu tiba di rumah supaya tidak rusak. Nah, aku juga sering khawatir napasku agak kurang sedap, terutama pas lagi perjalanan jauh. Tapi aku nggak pernah makan permen karet, soalnya gampang lengket dan menempel ke barang-barang di mobilku, apalagi kalau dibiarkan terpapar panas terik. Makan permen karet di musim dingin juga kurang baik, karena bisa jadi padat dan beku, sehingga rasanya hilang dan berbahaya untuk gigi putihmu. Sebaiknya, pilih permen jeli kalau kamu emang harus menyegarkan napasmu saat di mobil. Tas tangan juga salah satu barang yang nggak boleh kamu tinggal tanpa pengawasan di mobil. Kita sering menaruh barang berharga di tas, seperti kunci rumah atau dompet. Jadi, sebaiknya pastikan kamu nggak meninggalkannya di mobil dan memancing pencuri. Kalau kamu perlu meninggalkannya di mobil, taruh saja di bagasi, karena tidak begitu terlihat dari luar di kebanyakan mobil. Mobilmu seharusnya tidak menjadi tempat penyimpanan dokumen penting. Segera hancurkan atau kirim lewat surel sesegera mungkin. Kalau mobilmu dibobol, kontrak atau formulir pajakmu mungkin membuka informasi berharga tentang hidupmu. Kebanyakan orang meninggalkan dokumen menghadap ke atas di kursi penumpang, sehingga lebih mudah dibaca oleh orang kepo dari luar. Kamu bisa memakai krayon lilin selama perjalanan panjang untuk menghibur anakmu, tapi jangan lupa dikeluarkan dari mobil atau ditaruh di wadah kedap udara begitu kamu tiba di tempat tujuan ya. Perlengkapan seni ini mudah meleleh dan bisa menodai kursimu. Selalu rencanakan perjalananmu jauh hari kalau mau membeli tanaman hias. Kalau kamu tahu nggak bakal langsung pulang, pastiin kamu membeli tanaman yang kuat. Suhu 7 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius saja bisa membuat tanaman yang rapuh layu dalam waktu 1 jam. Bukan cuma itu, kalau daunnya menyentuh jendela, kaca yang dingin bisa merusaknya. Meski tanamannya agak besar, jangan pernah menaruhnya di bagasi atau membiarkannya mencuat keluar jendela. Dan kalau di luar sangat dingin, pastikan kamu menghangatkan kendaraanmu sebelum menaruh tanamanmu di dalam. Selalu pastikan untuk mengemudi menggunakan sepatu, mau sedekat apapun jaraknya, atau sepanas apapun di luar. Kamu mungkin harus mengerem dengan cepat dan tekanan kakimu mungkin kurang jika tanpa sepatu. Selain itu, saat ada kendaraan darurat dan kamu harus keluar dari mobil, kakimu mungkin akan terluka atau kamu akan membuang banyak waktu memakai sepatu. Kalau kamu suka bepergian sambil membawa sepeda atau skuter di mobilmu, kamu perlu merawat ban pneumatiknya, alias ban yang berisi udara dan butuh dipompa. Ban seperti ini juga tidak boleh ditinggalkan di dalam mobil pada hari yang panas. Alasannya, panas yang ekstrim bisa membuat udara di dalam ban mengembang, bahkan terkadang menyebabkan ledakan. Temperatur yang tinggi ini juga bisa melemahkan karetnya, sehingga banmu lebih berisiko kempis. Kamu lagi hiking di Point Reyes National Seashore, lalu tiba-tiba di hadapanmu ada singa gunung. Jangan panik dulu, oke? Tunjukin kalau kamu nggak terintimidasi dengan cara berteriak sekerasnya sambil melambaikan tangan. Kalau trikmu nggak mempan, lempar batu, ranting, atau benda lain yang bisa kamu gapai. Arahkan ke tanah di hadapan si singa, jangan lempar langsung ke badannya ya. Kalau ngamuk kan berabe. Kalau si kucing besar mulai mendekat, lindungi bagian tubuh terlemahmu. Ia akan mengincar leher dan mencengkeram lenganmu. Nah, kamu perlu memiringkan kepala ke depan untuk menutupi lehermu. Ingat ya, jangan ayunkan tanganmu. Kemungkinan singa akan mundur dan kabur setelah tahu kalau kamu bukan target yang mudah. Oke, kamu lagi ada di Yellowstone. Tepat di hadapanmu, kamu melihat beruang grizzly lagi minum air sungai. Jarak amannya sejauh 60 meter. Si grizzly akhirnya melihatmu. Sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, ia melihat ke arahmu. Wuh, tingginya hampir sama dengan pemain bola basket rata-rata. Dan bobotnya hampir 360 kg. Jelaslah, kamu bukan lawan selevelnya. Tetap diam di tempat aja deh, penglihatan grizzly sangat buruk, jadi kemungkinan ia nggak akan melihatmu. Tapi kok, langkahnya semakin mendekatimu. Udah, jangan balikan badan maupun ngacir. Percaya deh, ia pasti akan mengejarmu.
Usahakan agar kamu terlihat mengintimidasi. Lambaikan tangan dan agak lebarkan kakimu. Keluarkan suaramu. Dengan begini, ia akan tahu kalau kamu bukan mangsa yang lemah. Coba juga bikin suara berisik dari logam. Kalau kamu membawa makanan, jangan lempar ke beruang. Taruh aja di atas tanah, kemudian ambil langkah mundur secara perlahan. Kalau ia mengejarmu, kamu cuma bisa jatuh ke tanah dan pura-pura mati. Beruang bukan pemakan bangkai. Jadi, kalau kamu kelihatan gak hidup, ia cuma akan mengendusmu, kemudian pergi. Kamu sudah menyelami Laut Florida. Awas, lindungi dirimu dari hiu putih besar. Hiu sangat tertarik dengan benda mengkilap, jadi jangan pakai perhiasan bling-bling saat kamu berenang ya. Hindari juga berenang di malam hari, karena saat inilah hiu sedang berburu makanan. Gejolak air juga bisa membuat sang predator mendekatimu. Nah, kalau hiu mulai mendekatimu, ingat baik-baik satu aturan ini. Usahakan hadapi saja, tetap tenang sambil berenang ke pantai. Kalau hiu mengincarmu sebagai mangsa, coba takuti dengan meninju hidung, mata, atau insangnya. Wadaw, udah di Afrika aja nih. Kamu lagi ngumpet di balik lebatnya rumput sabana. Wah, ada singa. Gawat, ia melihatmu. Tatap terus matanya dan jangan berbalik badan maupun lari. Predator sepanjang 2,43 meter dan seberat 3 orang dewasa ini terus mendekatimu, sengebut laju mobil di jalan tol. Tapi kemudian, ia berhenti dan terus menatapmu. Singa sering berpura-pura menyerang hanya untuk menakuti lawannya. Nah, coba buat tubuhmu agar terlihat lebih mengintimidasi. Rentangkan tanganmu sambil berteriak lantang, si singa bisa aja pura-pura nyerang lagi. Dan kalau kamu cuma diam, ia akan tahu kalau lawannya kuat, kemudian berbalik badan. Singa betina jauh lebih berbahaya daripada yang jantan. Saat sedang mengasuh anak, gualaknya minta ampun dan kamu nggak akan bisa kabur. Jeep safarimu membawamu ke tempat lain. Kawanan gajah sedang asik minum air, tingginya bisa sampai 3 meter dan beratnya 2 kali mobil SUV. Hewan jumbo ini juga bisa menggulingkan mobil cuma dengan gading kuatnya. Salah satu gajah itu terus saja mengamatimu sambil mengibaskan telinga besarnya. Ah, tipuan! Si gajah lagi nyoba biar kelihatan lebih mengintimidasi. Sebetulnya ia takut dan gak akan ngejar kamu. Coba deh, tunjukkan kalau kamu bukan ancaman. Jangan berisik dan melambaikan tangan. Mundur perlahan sampai kamu menjauhi wilayahnya. Kalau ia berlari ke arahmu sambil mengangkat telinga, berarti emang si gajah mau menyerang kamu beneran. Jangan panjat pohon, karena ia bisa menubruk pohon itu sampai kamu jatuh. Malahan bisa juga memiringkannya dengan belalai. Kamu perlu lari dengan arah zigzag. Gajah bertubuh bongsor, jadi ia akan kesulitan berganti arah secara cepat. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa menghindar. Tapi ingat ya, gajah bisa lari secepat 40 km per jam. Jadi kamu akan sulit lolos. Okelah, pindah ke Sungai Nil. Sungai ini dihuni oleh buaya terbanyak di dunia. Kalau kamu berkemah di dekatnya, dirikan tendamu setidaknya 48 meter dari tepi sungai. Dengan begini, buaya nggak akan asal nyelonong ke tendamu saat malam hari. Tatap buaya lekat-lekat, ia bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menyerangmu. Kecepatan tertingginya cuma 16 km per jam, tapi kalau di dalam air, ia bisa menyerang pada kecepatan 12 meter per detik. Jadi, mending selamatkan dirimu dengan menjauhi air sungai. Atau serang buaya pada titik terlemahnya, mata, ujung hidung, dan selaput di tenggorokan. Selaput ini menghalangi air masuk tenggorokan buaya. Saat menghindar dari buaya, hati-hati ya. Jangan sampai berpapasan dengan salah satu hewan yang paling berbahaya ini, kuda Nil. Ukurannya bisa sebesar mobil kelas bisnis dan bobotnya bisa seberat satu gajah besar. Kecepatan larinya juga sengebut kuda. Dijamin deh, kamu pasti kalah. Pokoknya jangan menakutinya. Kalau jarakmu jauh, tarik perhatiannya dengan suara keras. Trik ini bisa membuatnya menjauh. Selain itu, gunakan momen ini untuk mundur. Nah, kalau kuda Nil menguap, tandanya kamu sudah mengusik zona nyamannya. Mulutnya bisa terbuka sampai 180 derajat, gigitannya juga sekuat buaya. Jadi, kamu nggak bisa melawannya ataupun kabur. Sebaiknya manjat pohon aja atau lereng, kuda Nil akan kesulitan memanjat ke tempat yang tinggi. Dan kalau berhasil kabur, kamu termasuk salah satu dari segelintir orang yang selamat setelah berhadapan dengan kuda Nil. Di sabana juga ada banteng loh, tingginya bisa seukuran orang dewasa dan bobotnya seberat 1 ton. Beda dari singa dan gajah, banteng gak suka basa-basi dalam menyerang. Kalau hewan ini berlari ke arahmu, sudah pasti ia sedang mengincarmu. Tanduk dan kepala kuatnya bisa membengkokkan lempeng logam.
Banteng juga bisa menyulap mobil baru menjadi lembaran logam. Kamu nggak akan bisa mengalahkannya. Jadi kamu cuma perlu mencari pohon terdekat, lalu berlari ke arahnya sebelum banteng itu menyerang. Saat kamu berpapasan dengan ular, diam di tempat aja. Ada banyak spesies ular dan kamu belum tentu tahu, bisa aja ularnya berbisa atau malah bukan berbisa. Jadi sebisa mungkin, hindari gigitannya. Mundur pelan-pelan aja, dan kalau ular itu mengikutimu, hentikan langkahmu, lalu hentakkan kakimu. Getaran kuat di atas tanah akan membuatnya takut. Kalau ular menggigitmu, coba ingat-ingat ciri tubuhnya. Lebih mantap lagi, kalau kamu juga memfotonya. Untuk menetralkan bisanya, kamu perlu diberi penawar bisa ular tersebut. Asik, kamu lagi dalam perjalanan ke Asia bagian timur laut nih. Saat melewati hutan lebat, kamu melihat tanah lapang. Sejumlah babi hutan terlihat sedang makan. Ada juga babi betina yang super protektif dengan anak-anaknya dan gerakannya sangat agresif. Waduh, ya melihatmu, pertahankan dirimu ya. Kalau babi hutan mengeluarkan lengkingan keras, berarti ia bersiap untuk menyerangmu. Kamu perlu tetap tenang dan diam. Dengan begini, kemungkinan besar babi itu akan pergi. Tapi ia malah berlari ke arahmu. Nah, kamu punya beberapa opsi tindakan. A. Kamu bisa kabur. B. Menghadapinya langsung. Dan C. Manjat ke pohon terdekat. Opsi pertama, salah. Kecepatan lari babi hutan hampir sengebut Usain Bolt. Sambil mengejarmu, gading tajamnya juga siap siaga. Opsi kedua, diam di tempat. Juga salah. Tubuh babi hutan seberat sepeda motor dan sepanjang orang dewasa. Kamu akan tumbang saat diseruduk dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi pilihan yang tepat yaitu manjat ke pohon terdekat. Kalau nggak ada pohon, kamu bisa manjat mobil atau batu tinggi. Posisimu harus lebih tinggi dari babi. Setelah tahu kalau kamu nggak bisa dijangkau, ia akan pergi begitu saja. Intinya sih jangan dekat-dekat, ngasih makan, atau memprovokasi babi hutan. Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu, mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan, tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini.
Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya, rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan, minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas Arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu Solpugid. Ia suka menggigit, laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba Solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba, tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, dua kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas.
kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap, dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyengat manusia. Satu kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Di hari Minggu sore, kamu pergi shopping ke supermarket. Di situ kamu nemu kemasan melembung yang terpajang di rak makanan segar. Tapi pas dicek lagi, tanggal kedaluarsanya ternyata belum lewat. Kamu pun semakin penasaran. Kenapa bentuknya nggak biasa gitu ya? Jawabannya ternyata susah-susah gampang. Beberapa jenis produk segar seperti daging, ikan, seafood, selada, atau keju dikemas dengan MAP, singkatan dari Modified Atmosphere Packaging atau kemasan atmosfer termodifikasi. Agar produk-produk yang daya simpannya relatif singkat bisa lebih awet, sejumlah gas perlu dimasukin ke dalam kemasan. Cara ini dilakukan sebelum produk tersebut sampai di supermarket. Seorang dosen Prancis yang mengajar di Montpellier School of Pharmacy menemukan cara ini setelah dia ngelihat buah yang lebih segar kalau disimpan di tempat minim oksigen. Jenis gas yang dimasukkan ke dalam kemasan MAP bisa bervariasi, tapi intinya gas ini bisa mengganti atau mengurangi kandungan oksigen yang biasanya berupa nitrogen atau karbon dioksida. Yang perlu kamu ingat, meskipun belum kedaluarsa, produk segar yang bungkusnya melembung belum tentu aman dimakan. Gas di dalam kemasannya mungkin punya fungsi tersendiri, tapi hal ini bisa menjadi penanda kalau produk tersebut sudah rusak. Makanya kamu perlu ngecek tanggal kedaluarsa produk saat berbelanja. Kalau memang belum kedaluarsa, cek juga aroma dan kemasannya. Barangkali muncul bau aneh atau bungkusnya mulai rusak. Sebaiknya jangan ambil risiko kalau muncul banyak kejanggalan. Kamu bisa kok menghubungi staf supermarket kalau ada pertanyaan atau masalah. Kebanyakan supermarket di zaman now punya tata letak yang membantu proses belanja yang berurutan. Misalnya, para pembeli perlu mengambil produk yang gak gampang rusak terlebih dulu, kemudian nambahin produk dingin atau beku. Sedangkan buah atau sayur perlu dibeli belakangan supaya gak ketumpuk di bawah keranjang belanja. Pasti kita gak mau kan dapat tomat geprek sepulang shopping? Kalau ayam geprek sih masih mending. Usahakan kamu belanja buah dan sayur di pagi hari aja ya. Sayuran yang udah dipajang seharian bisa aja berubah bentuk, tekstur, atau malah kelihatan layu. Aku punya tips singkat untuk mengelola limbah nih. Jangan suka jor-joran beli produk melebihi jumlah yang kamu perlukan selama seminggu. Kebanyakan buah dan sayur gak akan awet selama itu. Jadi sebaiknya jangan turuti keinginan sesaatmu ya. Sebaiknya pergi shopping dengan perut kenyang dan jangan lupa bawa daftar belanjaanmu yang udah kamu siapin. Cek juga kemasan setiap produk dengan teliti, biar nantinya kamu nggak repot sendiri. Pastiin produk dingin terasa dingin saat dipegang, dan produk beku kelihatan padat tanpa tanda-tanda kebocoran.
Sesampainya di rumah, langsung masukin semua barang yang perlu didinginkan ke dalam kulkas. Idealnya, produk kayak gini cuma berada di luar kulkas maksimal selama 2 jam agar kualitasnya tetap terjaga. Mungkin kamu gak kepikiran untuk beli herbal di dalam pot, tapi sebaiknya beli aja. Selain harganya lebih murah, tanaman ini juga lebih mudah dirawat. Pasti kamu bakal senang banget deh kalau bisa punya kebun herba sendiri di balkon rumah atau dapur. Dengan begini kamu bisa metik basil segar setiap kali bikin pasta lezat. Mumpung kamu masih di supermarket nih, jangan lupa beli filter kopi ya. Selain sebagai penyaring kopi, benda ini juga punya fungsi lain di sekitar dapur. Filter kopi bisa dipakai untuk nyaring air, misahin perabot porselen saat ditumpuk, atau ngebersihin kaca jendela dan sepatu. Kalau buah dan sayuran favoritmu lagi ada diskon, beli banyak malah bisa jadi limbah. Nah, sebaiknya kamu bekuin aja. Kamu bisa memakainya lagi untuk bikin smoothie atau jus segar. Jangan asal ngambil produk di depan rak ya, apalagi produk tersebut gampang busuk. Toko dan supermarket nyetok ulang produk mereka dengan mengikuti sistem pertama masuk, pertama keluar. Jadi produk yang ada di belakang akan selalu lebih segar. Begitupun dengan teh, kalau kamu lebih suka teh daripada kopi, beli teh dalam kemasan loose leaf kalau kamu pengen menghemat biaya dan bikin ramuan teh sendiri. Cita rasa teh loose leaf lebih kuat dari teh celup biasa. Kamu perlu nyetok produk rumah tangga lain seperti bohlam, tisu, atau baterai? Bisa dipastiin kamu bakal membutuhkannya, jadi sebaiknya beli produk ini dalam jumlah banyak saat ada diskon. Semua produk ini nggak akan terbuang sia-sia. Apalagi kalau remote TV-mu tiba-tiba mati, baterai di rumahmu masih tersedia, dan kamu nggak perlu ngamuk-ngamuk nggak jelas karena kehabisan baterai. Jangan keseringan pergi shopping cuma untuk beli satu barang. Ini nggak efisien dan kemungkinan besar kamu malah akan beli barang lain yang sebetulnya nggak kamu perlukan. Makanya, kamu perlu bikin daftar belanja. Kamu juga perlu nyatet semua isi kulkasmu minimal 2 kali seminggu. Rencanain menu makanan yang mau kamu konsumsi 1 minggu sebelumnya untuk mengurangi belanja impulsif. Ngapain juga kan beli-beli barang lain yang gak diperlukan kalau kamu udah bikin listnya? Selain itu, kamu perlu bikin kreasi dari makanan sisa dengan tambahan herba dan bumbu lain biar gak jadi limbah begitu aja. Taruh hasil kreasimu ini di dalam wadah transparan biar gampang dilihat. Kamu perlu menganggapnya sebagai bahan makanan, bukan sebagai sisa. Pakai aja sisa pasta atau sayuranmu untuk bikin frittata dan omelet, blender sayuran matang dengan tomat untuk dibikin saus pasta, atau siapin makan siang untuk esok hari dari daging dan sayuran. Untuk nyelamatin makanan sisa biar nggak mubazir, kamu juga bisa mengolahnya menjadi sup. Hidangan sampingan dari sayuran semalam bisa jadi makan siang sehat cuma dengan nambahin kaldu. Roti sisa juga bisa diolah lagi, potong secara diagonal, taburi dengan bumbu herbal dan minyak zaitun, lalu panasin di oven selama beberapa menit. Dengan begini, kamu akan dapat kruton buatan sendiri untuk supmu. Buat tambahan aja nih, waspadai bahan yang nggak kamu kenal atau nggak bisa kamu sebutin namanya ya. Kalau di kemasannya ada lebih dari 5 bahan, sebaiknya jangan dibeli. Caramu membawa barang belanjaan di supermarket juga ngefek pada produk yang kamu beli. Kalau kamu lebih suka pakai keranjang daripada troli, berarti kamu lebih rentan berbelanja impulsif. Kecenderungan ini telah diteliti dalam Journal of Marketing Research dan ternyata hal ini disebabkan oleh usahamu membawa barang belanjaan selagi shopping. Troli belanja kemungkinan besar akan membuatmu lebih nyaman sehingga kamu bisa membaca produk dan label sampai tuntas. Saat belanjaanmu nggak banyak, sebaiknya pilih fasilitas self-checkout aja kalau memang ada. Banyak studi menunjukkan pembelian impulsif bisa turun sampai 32% kalau pembeli men-scan belanjaannya sendiri saat mereka mau keluar. Hal ini bisa terjadi karena antrian pembayaran biasa didesain khusus agar pembeli sulit ngelepas barang yang mau dibatalin. Di situ nggak ada tempat untuk naruh produk yang nggak jadi dibeli, apalagi ada orang lain yang mengantri di belakang. Pengaturan produk di dalam rak juga bisa bikin budgetmu meroket loh. Kebanyakan orang cenderung membeli barang yang lebih gampang mereka lihat, sehingga barang yang paling mahal ditaruh setinggi mata, sedangkan barang murah cuma ditaruh di rak teratas dan rak terbawah. Gak usah buru-buru, teliti dulu harganya sebelum kamu milih produknya. Kamu pasti akan kaget setelah tahu barang yang ditaruh di rak atas dan rak bawah ternyata lebih murah.
Bahan aditif dan perisa buatannya juga lebih sedikit. Jadi lain kali, amati baik-baik saat kamu berbelanja. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua, karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orang-orang, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida, dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu, ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubua adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu. Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin nggak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung showbill akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, showbill kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Showbill cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita,
Mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto. Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China, tufted deer atau rusa berumbai. Kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir! Untungnya hewan ini tidak menghisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejantannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar. Tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya. Tapi tidak untuk laba-laba funnelweb Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit, membuat sarang di naungan seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih benar. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan, mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Enggak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya? Jamur gigi berdarah. Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir dua kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain,
atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut devil karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Kamu masuk ke kamar hotel, terhubung ke Wi-Fi, melompat ke tempat tidur, dan memposting 15 foto pemandangan jendela barumu. Ketika kegembiraan awal hilang, kamu melihat lampu berkedip yang mencurigakan di TV besar. Mungkinkah ada orang yang mengawasimu, atau kamu terlalu banyak menonton film mata-mata? Nah, kamera tersembunyi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kamera yang besar mudah dikenali, tapi kamera yang kecil bisa sangat tersembunyi dan gak mencolok. Kamera tersembunyi bisa bersembunyi di balik furniture, di dekorasi atau ventilasi, dan di mana saja yang sulit disadari. Bahkan ada kamera khusus yang bisa disembunyikan di benda-benda yang sering dipindahkan seperti beker, bingkai foto, vas bunga, dan lampu. Periksa apakah benda-benda ini menghadap ke sudut yang aneh atau diposisikan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tempat tidur atau kamar mandimu. Cara termudah untuk menemukan kamera tersembunyi adalah dengan mencari pantulan lensa karena semua kamera dilengkapi dengan lensa. Matikan lampu dan pindai ruangan secara perlahan dengan senter, penunjuk laser, atau detektor kamera mata-mata nirkabel khusus. Alat-alat ini dilengkapi dengan lampu pemindai inframerah dan satu lampu penerangan. Kalau kamu menemukan titik merah yang memantulkan cahaya, kamu harus menyalakan senter untuk membantu memeriksa apakah ada kamera tersembunyi. Periksa juga ventilasi serta lubang dan celah lainnya di dinding atau langit-langit. Sebagian detektor canggih bahkan menunjukkan kepadamu apa yang dilihat oleh kamera, sehingga lebih mudah dikenali dan dinonaktifkan. Namun, detektor hanya bekerja pada kamera yang dihidupkan dan berfungsi normal. Ponsel juga bisa membantumu menemukan beberapa ancaman tersembunyi loh. Nyalakan Bluetooth dan berjalanlah. Lihat apakah ada perangkat yang nggak dikenal muncul di layar. Cara lainnya adalah memasang aplikasi pemindai jaringan yang menunjukkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang kamu gunakan di hotel. Setelah selesai memindai, periksa daftarnya untuk mencari perangkat seperti IP kamera atau kamera. Selain itu, kamu bisa menempatkan ponsel dalam mode selfie. Matikan lampu dan tutup tirai, dan lihat sekeliling ruangan secara perlahan-lahan sambil memfokuskan pada layar. Perhatikan cahaya ungu atau putih pada layar. Kamu bisa bermain detektif dan menelepon teman atau anggota keluargamu dan mulai berjalan-jalan di sekitar kamar. Kamera rahasia seharusnya memancarkan semacam frekuensi radio. Kemungkinan besar ini akan mengganggu sinyal panggilan teleponmu. Kalau kamu mulai mendengar suara-suara aneh saat menelepon di area tertentu di kamarmu, pastikan untuk memeriksanya dengan cermat. Periksa saklar lampu, stop kontak, lampu, dan benda-benda lain yang biasanya nggak kamu perhatikan. Kalau terlihat agak bengkok, berlubang, atau tampak salah tempat, itu bisa menjadi tanda seseorang telah merusaknya. Banyak perangkat mata-mata butuh kabel, dan siapapun yang memasangnya harus menyembunyikan kabel tersebut. Seringkali di balik alas tiang vinil. Itulah kenapa tempat pertemuan lantai dan dinding adalah area lain yang harus kamu periksa. Hubungan, tonjolan, atau perubahan warna bisa menjadi tanda ada mikrofon yang bersembunyi di sana. Hal yang sama berlaku untuk bintik-bintik di langit-langit dan dinding, meskipun ukurannya nggak lebih besar dari koin. Kalau kamu menemukan kamera tersembunyi atau sesuatu yang terlihat mencurigakan, jangan menghindar dan beritahukan kepada petugas hotel atau layanan pemesananmu. Jangan mencoba menyentuh atau memindahkan perangkat itu sendiri. Jika pihak hotel menyangkal, hubungi penegak hukum setempat. Setelah memindai ruangan untuk mencari kamera, periksalah cermin. Bisa jadi ada orang yang sedang mengawasimu dari sisi lain. Pertama, lihat apakah cermin terpasang di dinding atau dapat disesuaikan. Jika cerminnya semi-transparan, maka cermin tersebut akan terpasang di dinding. Kamu bisa melakukan tes sederhana untuk memeriksa cermin.
Tekan ujung jarimu pada kaca dan dorong dengan cukup kuat untuk meninggalkan sidik jari saat kamu menjauhkan jari. Periksa sidik jarinya. Kalau ada celah kecil antara sidik jari dan cermin di tempat kaca seharusnya berada, maka itu hanyalah cermin. Pada cermin semi-transparan, gak akan ada celah. Cara lain untuk mengecek apakah cermin semi-transparan, yaitu dengan mengetuk kacanya. Kalau ada orang yang melihatmu dari sisi lain, cermin akan mengeluarkan suara kosong. Cermin ganda butuh cahaya yang lebih terang di sisi yang lain daripada sisimu. Mendekatlah ke cermin itu dan tangkupkan tanganmu di sekitar mata. Apakah kamu melihat cahaya di balik cermin? Kalau ya, mungkin ada beberapa penonton yang nggak diinginkan. Sebelum meninggalkan kamar atau pergi tidur, pastikan setiap pintu terkunci dengan aman. Yang kumaksud dengan setiap pintu, bukan hanya pintu masuk ke kamar, tapi juga pintu yang mengarah ke teras, kalau ada. Kamu bisa membawa kunci pintu portable untuk keamanan ekstra kalau kamu menginap. Kamu juga bisa memulai proyek DIY kecil dan melilitkan ikat pinggang atau tali tas di sekitar lengan yang mendorong pintu menutup. Ikat dan lilitkan beberapa kali untuk mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Cara lain ketika kamu akan tidur siang atau tidur adalah membangun piramida barang di dekat pintu. Gelas dan mug akan sangat cocok. Kalau seseorang mencoba masuk ke dalam saat kamu tidur, akan ada suara berisik. Penyusup lebih suka senyap, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk merampokmu secara langsung. Kalau kamu bepergian dengan beberapa barang berharga dan merasa nggak nyaman meninggalkannya di sekitar kamar, kamu bisa menaruhnya di brankas di dalam kamar. Namun, karena brankas tersebut menggunakan kode sandi dan bukan kunci fisik, seseorang dari pihak hotel harus mengetahui kode utama untuk membukanya untuk berjaga-jaga. Jadi, kamu bisa bawa brankas sendiri ya. Kamu bisa menemukan brankas yang bentuknya seperti buku di Amazon. Brankas ini terbuat dari logam yang kuat dan kertas bertekstur. Brankas ini dilengkapi dengan kunci kombinasi dan punya ruang yang cukup untuk menyimpan paspor, uang tunai, dan perhiasan. Kalau harus meninggalkan laptop di dalam ruangan dan ingin memastikan nggak ada orang yang mencolokkan drive USB untuk mencuri datamu, inilah yang bisa kamu lakukan. Letakkan sebotol air atau benda lain di samping port USB. Ukur jaraknya, katakanlah jaraknya sejauh satu jempol. Agar seseorang bisa mencolokkan perangkat mereka ke laptop, mereka harus memindahkan botolnya. Kamu bisa mengambil satu langkah lebih jauh dan menjatuhkan pena sejajar dengan laptop pada sudut tertentu. Kamu bisa mengukur sudutnya dengan jam tangan pintar atau ponsel menggunakan aplikasi kompas. Sekali lagi, kalau ada yang memindahkannya, kamu akan tahu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti tanda tolong jangan ganggu bisa membantumu mengetahui apakah ada orang yang masuk ke kamarmu ketika kamu sedang pergi. Buatlah agar terlihat seolah-olah kamu pergi dengan terburu-buru dan tanda tersebut secara nggak sengaja tersangkut di antara pintu dan kusen pintu. Kalau kamu kembali dan tanda tersebut tergantung bebas, maka seseorang pasti telah mengabaikannya dan mencoba mengganggumu. Kalau begini, kamu bisa menghubungi resepsionis dan minta dikirim seseorang untuk menemanimu masuk ke kamar agar kamu tetap aman. Kalau kamu peduli dengan kebersihan kamar seperti halnya kamu peduli dengan barang-barang dan keamanan pribadimu, ini untukmu. Petugas housekeeping biasanya punya hingga 20 kamar untuk diurus dalam satu shift 8 jam. Itu artinya mereka hanya punya waktu nggak lebih dari 30 menit untuk kamarmu. Ini memberi mereka cukup waktu untuk merapikan tempat tidur, membersihkan lantai kamar dan kamar mandi, mengosongkan tempat sampah dan membersihkan semua permukaan. Namun mereka jarang punya waktu untuk mengurus benda-benda yang lebih kecil, seperti saklar lampu, gagang pintu dan laci, dan remote. Dan ya, benda-benda ini adalah benda yang paling sering kamu sentuh. Benda-benda ini bisa memiliki lebih banyak kuman daripada toilet. Jadi, kalau kamu ingin memastikan kuman-kuman itu nggak hinggap di tanganmu, bawalah tisu antibakteri yang cukup untuk membersihkan semua benda itu sebelum kamu menyentuhnya. Cahaya gempa bumi termasuk fenomena alam yang paling misterius. Fenomena ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah gempa bumi. Cahayanya biasanya berwarna biru atau putih dan cuma berlangsung sekejap, tapi kadang bisa sampai 10 menit. Sulit meneliti fenomena ini karena bisa terjadi di jarak yang berbeda-beda dari pusat gempa.
Kita tahu fenomena ini hanya terjadi selama gempa dahsyat yang berskala 5 atau lebih. Ilmuwan yakin ini mungkin disebabkan oleh pelepasan oksigen terionisasi yang terjadi saat bebatuan tertentu pecah. Fenomena aneh berikut ini tidak terjadi secara spontan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Kamu harus pergi ke La Macarena, Kolombia untuk menyaksikannya. Namanya pelangi cair atau sungai lima warna. Di sini kamu bisa lihat sungai berubah warna dari merah, kuning, hijau, dan ungu, tergantung kondisi cahaya dan airnya. Pemandangan luar biasa ini disebabkan oleh tumbuhan air yang sangat berbakat. Tumbuhan ini menempel pada bebatuan di sungai dan bikin air jadi berwarna kemerahan. Airnya juga sangat jernih, tanpa ada banyak partikel yang mengambang, menjadikan warna merahnya tampak lebih jelas. Kalau ke sini, kamu juga akan bertemu beragam fauna yang bergelantung di sekitaran sungai itu. Kamu bisa lihat makau merah dan monyet howler di sini. Setiap musim gugur dan musim semi, fenomena alam menakjubkan terjadi di wilayah Laut Wadden di Eropa Utara. Sekitar 1,5 juta burung gagak terbang di titik yang sama untuk tidur di rerumputan tinggi malam itu. Namun sebelum malam tiba, burung-burung itu mungkin disasar oleh burung predator lapar. Pemandangan ini disebut Black Sun atau matahari hitam yang melibatkan ribuan hingga jutaan burung yang terbang membentuk suatu formasi. Alasan burung terbang dalam formasi ini adalah supaya lebih sulit bagi predator untuk mengejar dan menangkap mereka. Suara vulkanis atau disebut juga akustik vulkanis bisa terjadi sebelum letusan gunung berapi. Ini terjadi karena magma yang tertekan di rongga gunung, letupan udara, dan sistem air panas di dekat permukaan gunung berapi. Saat magma naik, gas bertambah dan memecahkan permukaan gunung. Magma yang mengandung banyak gas itu membuat suara seperti alat musik pipa yang dikenal sebagai tremor vulkanis. Suaranya bisa berbeda-beda, seperti konser alam. Tremor vulkanis adalah tanda bahwa gunung akan meletus. Jadi sebaiknya cari perlindungan jika kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa di dekat situs gunung berapi. Salah satu fenomena surreal yang bisa kamu rasakan di bumi adalah di dekat bukit pasir. Kalau kamu berada di puncak bukit pasir, kamu mungkin beruntung kalau bisa mendengar salah satu hal teraneh ini, pasir yang bernyanyi. Kenyataannya, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami kenapa fenomena ini terjadi. Suatu teori mengklaim, pasir mungkin mengeluarkan bunyi ini saat menuruni bukit karena gesekan antara butir-butirannya. Tapi bagaimana kamu tahu kalau yang kamu dengar itu pasir bernyanyi? Suaranya mirip kayak suara pesawat terbang dari kejauhan. Salah satu tempat di bumi di mana pasir mengeluarkan suara keras yang bisa didengar turis adalah di Gurun Namib, Afrika, atau di Barking Sands, Hawaii. Untuk melihat air terjun emas yang langka, kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite, tepatnya di air terjun Horsetail. Kamu harus merencanakan perjalananmu jauh-jauh hari untuk memastikan kamu tiba saat musim dingin atau awal musim semi. Ini satu-satunya periode saat kamu bisa menyaksikan pemandangan indah itu. Oke, aku jelasin ya. Bukan emas beneran kok yang terjun dari atas gunung. Sebenarnya ini ilusi optik. Saat senja, sinar matahari menyinari air terjun itu dengan cara yang sangat unik. Sampai-sampai air terjun itu kelihatan kayak air lava atau emas. Di sebuah taman nasional California yang bernama Death Valley, ada batu-batu yang bisa bergerak sendiri dan membuat jejak di belakangnya. Ilmuwan mengira pergerakan ini mungkin dibuat oleh burung roadrunner, tapi burung itu terlalu kecil untuk menggerakkan batu. Mereka juga mengira mungkin ini karena angin, tapi batu juga terlalu berat kalau digerakkan angin. Ilmuwan sudah meneliti bebatuan itu selama bertahun-tahun, tapi sampai tahun 2014, mereka tidak pernah benar-benar melihat bebatuan itu bergerak. Mereka hanya tahu kalau bebatuan itu berpindah tempat. Dengan bantuan fotografi timelapse, mereka menemukan bahwa pergerakan itu disebabkan oleh hujan, perubahan suhu yang cepat dan sedikit angin. Saat hujan, air kadang membeku dan batu terjebak di dalam es. Begitu suhu naik, es mulai meleleh dan bergerak perlahan sambil membawa batu itu. Jejak yang tertinggal jadi memadat
karena panas matahari. Lembaran es yang menggerakkan batu itu sangat tipis dan dengan cepat menguap. Inilah kenapa ilmuwan sulit memahami fenomena itu. Kamu pernah dengar istilah badai kotor? Bersiaplah, karena aku akan bawa kamu ikut perjalanan gokil ke dunia petir vulkanik. Bukan, ini bukan teknik ngedance baru kok, tapi keren juga tuh. Ini nama kerennya petir dan guruh yang terjadi selama letusan gunung berapi. Saat badai biasa terjadi, partikel positif dan negatif bertubrukan dan menyebabkan petir besar. Dan bunyi gemuruh yang kamu dengar itu cuma guruh. Tapi saat gunung berapi mulai bergemuruh, sebagian partikel debu jadi bermuatan listrik dan saling bertabrakan. Ini menyebabkan pelepasan listrik, seolah ada kilat yang berasal dari gunung berapi. Dengan semua debu, asap dan gas yang berterbangan, pemandangan juga udah kayak di film-film sci-fi. Karena itu, fenomena ini juga kadang disebut badai kotor. Wow, kamu lihat cahaya besar yang mengarah ke langit itu? Itu disebut pilar cahaya dan tenang. Ini bukan trik sulap, cuma kristal es yang lagi main-main sama kita. Saat di luar dingin, kristal es yang melayang dekat tanah ini memantulkan cahaya dari cahaya yang tidak terselubung, lalu menciptakan kolom-kolom cahaya yang kelihatannya kayak datang dari luar angkasa. Tapi ini cuma kristal es yang lagi pamer kemampuan pantulannya aja kok. Dan kalau kamu pikir pilar cahaya alami itu keren, coba lihat yang buatannya. Ini bisa lebih tinggi karena cahaya dari lampu jalanan itu nggak sama. Kristal es masih bisa memantulkan cahaya meski agak miring. Bayangkan, cahaya itu datang dari lampu jalanan di dekatmu. Jadi, kalau kamu lihat pilar cahaya, jangan malah lari ya. Nikmati aja pemandangannya. Kalau kamu lihat bentuk kayak gelembung aneh ini di langit, kamu pasti beruntung. Ini disebut awan mamatus, dan ini jarang-jarang terjadi. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik, bikin tampilannya kayak kapas besar. Tapi awan mamatus terbentuk saat udara turun, bikin tampilannya kayak terbalik. Udara di atas dan di bawah awan seperti ini bikin semacam pergolakan, dan tiba-tiba partikel awan membentuk bulatan sempurna. Jangan lama-lama ngeliatin awan itu ya, karena seringnya awan ini pertanda kalau badai akan segera datang. Wah, ada apa ini? Kayaknya matahari lagi pakai topi pesta warna-warni yang terbuat dari pelangi di puncak Gunung Or di Jerman. Fenomena ini disebut halo matahari. Pepohonan yang berselimut salju ini kayaknya juga ikutan seru-seruan. Ini berkat kristal es di awan-awan yang tinggi. Kristal es senang sekali memantulkan dan membelokkan cahaya, jadi matahari kayak lagi ikut pesta nari lampu lava halo. Dan yap, ini juga berarti cuaca buruk akan terjadi. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa foto-foto kok. Tapi jangan lama-lama juga ya. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu, rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri. Kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer, menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir, sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu.
Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 km. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa. Tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang. Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang, kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru, seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja, itu bukan kereta. Itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing berterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela, dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah, kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir. Satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu, ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak, membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi, itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut.
Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai. Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis, sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Peristiwa ini terjadi setiap 43,8 detik, yang kumaksud adalah pencurian mobil di Amerika Serikat. Iya, setiap menitnya seseorang kehilangan kendaraan berharganya karena pencurian. Kalau ingin tahu lebih banyak soal statistik yang mengejutkan ini dia. Lebih dari 800 ribu pencurian mobil dilaporkan terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2020 saja. Dan mobil Ford Pickup menjadi favorit para penjahat karena menjadi yang paling banyak dicuri. Selain itu, tahun baru menjadi hari yang paling banyak terjadi pencurian. Sepertinya kita semua perlu mengawasi mobil kita. Oke, pertama, sangat kecil kemungkinan mobilmu dicuri saat sedang dikemudikan, tapi begitu diparkir, pencurian jauh lebih mudah terjadi. Jadi sebaiknya, parkirlah mobil dengan hati-hati. Ya, terkadang kita perlu berjalan sedikit lebih jauh, tapi ini sepadan jika berarti mobil ditinggalkan di tempat yang cukup terang. Mobil yang diparkir sembarangan seringkali diangkut oleh truk derek. Dan ternyata nggak semuanya resmi loh. Jadi kalau ada truk derek di dekat mobilmu, periksalah apakah itu resmi atau bukan. Truk derek yang resmi setidaknya harus dilengkapi logo dan petugasnya harus mengenakan seragam. Tadi udah kubilang nggak mudah untuk mencuri mobilmu saat sedang dikemudikan kan? Maaf, tapi itu nggak sepenuhnya benar. Pembajak mobil nggak terlalu peduli dengan fakta bahwa kamu ada di dalam mobil. Triknya sederhana, meskipun sedang berada di dalam mobil, selalu pastikan pintunya terkunci. Pembajak mobil seringkali punya siasat licik untuk memancing pemilik mobil keluar dari kendaraannya. Mereka bahkan mungkin menyiapkan semacam perangkap agar seolah-olah terjadi kecelakaan mobil. Jadi meskipun mobilmu ditabrak dari belakang, jangan langsung keluar dari mobil untuk memeriksanya ya. Tunggu sebentar untuk menepi, pastikan lokasimu berhenti, aman, dan ada orang di sekitarmu. Kalau ada yang mencurigakan, lebih baik hubungi polisi. Kalau bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk mengamankan mobilmu, berikut ini ada beberapa info. Kamu bisa memasang starter mobil jarak jauh. Ini nggak hanya berguna bagi yang tinggal di daerah beriklim dingin dan perlu menyalakan mobil terlebih dulu. Keunggulan utamanya adalah mobil nggak bisa dikendarai dengan kondisi dihidupkan seperti ini karena mode ini nggak memungkinkanmu untuk mengoper gigi.
Setiap mobil memiliki VIN atau nomor rangka kendaraan. Ini mungkin terkesan gak ada gunanya, tapi ada trik nih. Saat pencuri menjual mobil curian, mereka akan mengganti nomor rangka. Ini cara mereka menyamarkan kendaraan curian dan menggunakan nomor rangka lain dari mobil sejenis. Tapi kalau kamu mengukir nomor rangka di setiap jendela mobil, para penjahat akan langsung tahu kamu serius untuk melindungi mobilmu. Selain itu, mobil menjadi terkesan gak bernilai bagi mereka. Nomor rangkanya harus diganti dan mereka juga harus mencari cara untuk memperbaiki jendela yang terukir nomor rangka tersebut. Atau mungkin mereka harus mengganti semua jendelanya dan itu mahal. Jadi menjual kembali mobil seperti itu nggak akan terlalu memakan waktu bagi para penjahat dan mereka nggak mau repot. Mereka bahkan nggak mau bekerja, mereka terlalu malas untuk mengurusi jendela-jendela itu. Ngomong-ngomong, beberapa spesialis bisa mengukirnya untukmu, jadi kamu nggak perlu menanganinya sendiri. Nah, kalau ingin membeli mobil bekas, nomor rangka bisa sangat membantumu. Beberapa mobil semacam dikloning yang berarti nomor rangkanya palsu dan hanya ditambahkan secara manual, jadi sebaiknya periksa semua dokumen sebelum membeli mobil bekas. Perhatikan secara khusus kelengkapan surat-suratnya dan pastikan nomor rangka yang tertera di STNK sama dengan nomor rangka pada kendaraan. Berikut ada satu lagi perangkat keamanan. Alat ini disebut alarm mobil pintar dan suaranya bahkan lebih buruk daripada suara jam waker. Alat ini dapat melakukan dua hal. Pertama, mengeluarkan suara super keras yang bisa menakut-nakuti penjahat dan menarik perhatian para saksi. Kedua, alarm ini bisa mengirim peringatan seandainya kamu nggak mendengar suara yang memekakkan telinga. Ada mekanisme rahasia lain yang bisa melindungi mobilmu. Kamu bisa memasang tombol berhenti darurat yang terhubung dengan kunci kontak, baterai, saluran bahan bakar, atau apa saja. Saat keluar dari mobil, kamu hanya perlu menekan tombol itu, bahkan seandainya pencuri mengambil kuncimu, itu nggak akan berguna. Mereka harus menemukan tombol itu dulu untuk menyalakan mobil, dan terserah kamu mau menyembunyikan tombol itu di mana. Kita semua tahu semakin banyak pengaman di mobilmu berarti semakin baik. Penjahat nggak suka berurusan dengan teknologi dan statistik membuktikannya. Tesla serta mobil-mobil berteknologi canggih lainnya menjadi yang paling sedikit dicuri selama beberapa tahun terakhir. Tapi modern bukan berarti aman dan anti pencurian ya. Banyak kendaraan keren dilengkapi port diagnostik manajemen mesin. Kedengarannya sangat praktis, tapi ada sisi negatifnya. Port ini bisa membuka kunci dan bahkan menyalakan kendaraan. Jadi jika mobilmu punya fitur ini, pertimbangkan untuk membeli penutup yang bisa dikunci. Selalu periksa apakah jendela sudah ditutup sebelum meninggalkan mobilmu, bahkan celah sempit pun sudah cukup bagi penjahat untuk membuka pintu dan mencuri mobil. Iya, jangan bilang itu udah jelas. Entah kenapa aku sering melihat mobil dengan jendela terbuka setiap hari. Kalau mau, penjahat bisa saja memecahkan jendela dengan benda berat atau bahkan batu. Paham kan yang kumaksud? Coba deh, untuk nggak membuat penjahat ingin membuka mobilmu. Itu berarti nggak boleh ada barang berharga yang terlihat. Jadi tolong, jangan letakkan laptop atau dompet di kursi depan, sembunyikan di bagasi atau bawa saja. Ada banyak pilihan kan? Jangan tunjukkan kepada pencuri bahwa ada sesuatu yang bisa mereka curi dari mobilmu. Menyimpan kunci cadangan di laci dashboard juga bukan ide bagus. Penjahat tahu harus mencarinya di mana. Ini sangat simpel, mereka sudah membuka mobil yang nggak terlalu rumit pastinya, lalu tinggal membuka laci dashboard dan langsung tancap gas. Katakanlah kamu masih menyimpan barang berharga di dalam mobil dan kunci cadangan di laci dashboard karena ini cara yang nyaman bagimu. Kalau begitu, pertimbangkan untuk memasang kunci setir. Memang nggak begitu fungsional, tapi para ahli percaya ini pencegahan visual yang ampuh. Ingat bagaimana pencuri agak malas dan nggak mau berurusan dengan gadget? Para ahli menyatakan penjahat lebih cenderung membiarkan mobil yang dipasangi kunci setir. Beberapa di antaranya juga cukup fungsional. Jadi meskipun penjahat masih ingin membawa kabur mobilmu, dia nggak akan bisa. Ditambah lagi, nggak mudah untuk melepasnya. Sekarang tips yang paling terlihat yaitu CCTV. Ada berbagai macam kamera CCTV saat ini, ada yang dilengkapi mode penglihatan malam, pendeteksi manusia, dan resolusi yang sangat tinggi, apapun yang kamu perlukan.
Kamera asli bisa mengawasi mobilmu setiap saat, tapi kalau kamu nggak mau mengeluarkan uang untuk itu, kamu bisa memasang kamera tiruan dan berharap pencuri nggak menyadarinya. Oke, yuk bayangkan kemungkinan terburuknya seseorang mengabaikan semua tips sederhana ini dan mobilnya dicuri. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus memberikan semua informasi kepada polisi. Jadi pastikan kamu tahu warna mobilnya. Aku tahu itu mudah, tapi tolong jangan gunakan kata-kata yang rumit saat menjelaskan warna mobil. Contohnya, warnanya bukan hijau lumut ya, tapi hijau tua. Kamu juga harus tahu tahun, merek, dan modelnya, dan pastikan kamu hafal semuanya. Polisi juga perlu tahu plat nomor dan nomor rangka mobilmu. Kalau nggak hafal nomor rangkanya, buatlah catatan di ponsel untuk berjaga-jaga. Ups, pencurian lain telah terjadi di Amerika Serikat. Tunggu 22,6 detik lagi, maka akan terjadi satu pencurian lagi. Hei, nggak usah khawatir dengan propertimu. Cukup waspada dan bersiaga. Yuk, kita pelajari beberapa tips tentang cara ngelindungin rumahmu. Stiker aja bisa berkontribusi banget bagi keamanan rumahmu. Misalnya, kamu bisa nempel stiker yang ngasih tahu kalau rumahmu ada sistem keamanan, meski kenyataannya nggak. Kedengarannya nggak begitu meyakinkan, tapi para pencuri lebih suka nggak berurusan dengan rumah kayak gitu. Satu tips lagi nih, pastiin stiker itu kelihatan asli. Jadi, jangan pakai stiker buatan sendiri. Lebih baik keluar sedikit uang dan beli stiker yang kelihatan asli. Trik pintar lain adalah ninggalin sepatu yang berukuran besar di teras agar kelihatan jelas oleh pencuri. Ini bisa bikin pencuri mikir kalau di sini tinggal orang berbadan besar dan berbahaya, dan dia nggak akan mau bertemu dengannya. Oke, sekarang yuk kita periksa pintumu. Semoga kuncinya nggak kamu tinggal di bawah keset ya. Benda yang bisa kamu tinggal di bawah keset itu cuma cookies atau keripik. Ini cara seru biar kamu tahu apa ada pengunjung pas kamu pergi. Tapi ini bukan jaminan 100% loh. Yang datang bisa aja tukang pos, kurir salah alamat, atau bahkan anjing yang main-main di terasmu. Ya, mendingan cookiesnya ditaruh di perutmu, bukan di bawah keset. Oke, ceritanya kamu baru pulang kerja. Ini hari yang berat dan kamu merasa capek. Kamu ninggalin anak-anak kuncimu di lubangnya dan lupa soal itu. Oke, kamu emang udah ngunci pintu dan anak kunci masih di lubang kunci. Tapi siapa bilang kalau di semak-semak nggak ada pencuri yang lagi narget rumahmu? Secara teknis, nyelipin alat dan masuk rumah mungkin mustahil jika anak kunci masih di lubangnya. Tapi para pencuri punya alat lengkap dan segala macam kait buat ngeluarin kuncimu. Kamu tahu apa yang terjadi berikutnya? Mereka bisa nyusup ke dalam rumahmu sesenyap ninja dan menggasak semua barang berhargamu sementara kamu tidur dengan tenang. Solusi yang bagus mungkin adalah kunci yang cuma bisa ditutup dari dalam dan gak bisa dibuka dari luar. Saat pindah ke rumah baru, meski kamu gak membeli tapi cuma nyewa, pastiin untuk ganti kuncinya. Siapa tahu berapa jumlah duplikat kunci yang ada? Jika nyewa, kamu nggak pernah tahu siapa yang tinggal di sana sebelum kamu datang. Kalau karena alasan tertentu kamu pernah nggak sengaja ninggalin kunci di pintu depan selama beberapa saat, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah mengganti kunci itu. Ya, mungkin nggak akan terjadi hal buruk sih, tapi main aman tetap lebih baik. Selain itu, harusnya kamu bukan cuma berhenti ninggalin kunci di pintu, tapi juga jangan taruh kunci di tempat terbuka. Lebih baik kamu bawa ke ruang duduk, alih-alih disimpan di dekat pintu depan. Kadang, pencuri bukan cuma bisa pakai pintumu loh, tapi juga jendelamu. Perhatiin sampahmu, terutama jika kamu membuang kemasan barang mahal. Jangan biarin para pencuri tahu apa yang kamu beli dan berapa harganya. Sampahmu mungkin juga berisi beberapa informasi penting tentang data pribadi, detail kartu kreditmu, dan masih banyak lagi. Awasi kotak suratmu. Pastiin kotak itu dilengkapi kunci. Soalnya, pencuri bisa cukup tertarik dengan isi kotak suratmu. Jadi, rahasianya sederhana. Tetap kunci kotak suratmu, dan pastiin buat berkas apapun yang berkaitan dengan data pribadimu. Nah, sekarang yuk kita periksa halamanmu. Hei, aku bisa ngeliat bahaya. Yang kumaksud semak-semak besar ini. Ya, aku tahu kamu nggak sempat memangkasnya. Makin besar semak-semak, makin banyak ruang untuk pencuri bersembunyi.
Selain itu, jika seseorang melihat semak dan pohon di halaman depan yang nggak dipangkas, dia bisa mengira kalau di rumah nggak ada orang. Paham kan? Oke, semisal semua tips sebelumnya kamu abaikan dan pencuri membobol rumahmu, hal yang paling menarik bagi mereka biasanya uang tunai. Jika kamu nggak punya uang tunai di rumah, lewatin aja tips ini. Tapi kalau kamu punya barang-barang berharga, kamu harus kreatif. Uang tunai bisa dimasukin kantong plastik dan disembunyiin di kontainer besar sama barang-barang sisa. Kamu juga bisa naruh kantong plastik itu di dalam botol deterjen lama dan simpen di gudang atau dapur. Pencuri nggak mungkin nyari simpenanmu di sana. Ada beberapa pantangan nih. Nyembunyiin uang tunai atau perhiasan dalam wadah obat bukan pilihan cerdas. Dan ya, freezer juga bukan opsi terbaik. Banyak pencuri suka meriksa tempat itu. Saatnya ngecek apa kamu nyimpen kunci dengan benar. Kalau kamu simpen kunci mobil dan rumah jadi satu, kamu perlu pertimbangin ini lagi. Pertama, bayangin kamu kehilangan kunci-kunci itu dan entah gimana, pencuri berhasil tahu di mana kamu tinggal. Mereka nggak akan cuma bisa menggasak barang yang diinginkan, tapi juga membawa kendaraanmu buat ngangkut semua harta benda yang kamu dapetin dengan susah payah. Awasin kunci garasimu, terutama kalau orang bisa nyelinap masuk rumah lewat garasi. Meski nggak bisa, siapa bilang di garasimu nggak ada barang berharga? Namun, bagi pencuri, nggak ada batasan apapun. Mereka bisa nyelinap masuk rumah meski lewat jendela kecil. Mereka lebih suka lewat pintu karena ini jalan teraman. Sedangkan kalau nyusup lewat jendela, mereka bisa tergores. Ini bukan karena nggak ingin penampilan mereka rusak. Tapi kalau ada DNA yang ketinggalan, mereka bisa dilacak. Tapi penjahat cukup hati-hati dengan nggak ninggalin jejak mereka. Contohnya aja, sebuah laporan dari Inggris bilang kalau cuma 3% pencuri yang ninggalin bukti forensik. Untuk melindungi dirimu di malam hari, ada beberapa opsi. Nomor 1, masukin klip kertas besar atau jepit rambut ke dalam lubang kunci. Kamu bisa pakai sepasang kunci cadangan kalau punya. Dengan begini, kamu akan mempersulit atau malah bikin pencuri mustahil pakai kunci tiruan. Nomor 2, memasang barikade. Ini bisa berupa kursi berat, rak buku, apa aja. Maksudku, kenapa enggak kalau itu bikin kamu merasa aman? Kalau pintumu terbuka keluar, alat pengganjal bakal membantu banget. Kursi juga bisa sangat membantu. Caranya kaitkan di bawah knop pintu. Ini bukan sistem keamanan terkuat, tapi minimal berfungsi. Ngikat dua knop atau handle pintu jadi satu juga bisa jadi pilihan. Kamera keamanan palsu bisa ngelindungin kamu siang dan malam. Sekali lagi, pencuri nggak sepemberani kelihatannya kok. Kalau kamu punya CCTV asli, pastiin alat itu nggak dinonaktifin penjahat. Jadi, pasang CCTV di tempat yang sulit dijangkau ya. Kalau kamu siap ngeluarin uang untuk perlindungan, maka lampu sensor gerak yang kamu butuhin. Penjahat suka tempat-tempat remang, dan begitu deketin rumahmu, mereka akan ketakutan karena lampu yang terang. Solusi ini berfungsi selama pencuri tahu kamu ada di rumah. Kalau mereka yakin kamu lagi pergi, lampu yang terang pun jauh kurang efisien. Timer TV dan radio adalah trik lain. Dengan bantuan keduanya, kamu bisa pura-pura ada di rumah, meskipun sebenarnya enggak. Ini cocok banget sama lampu sensor gerakan. Trik ini bisa bantu ngalahin sebagian pencuri, tapi sekali lagi, nggak ada jaminan 100%. Sebagian pencuri nggak takut ngebobol rumah meski TV-nya lagi menyala. Gimana dengan sistem alarm hidup? Ini juga bisa asli atau palsu. Yang kumaksud adalah anjing. Ingat trik tentang sepatu bot? Kalau nggak punya anjing, kamu bisa lakuin hal yang sama. Tinggalin mangkok besar di teras, tapi pastiin semua ini kelihatan kayak aslinya. Maksudku, mangkok itu jangan sampai kelihatan belum disentuh dan masih baru. Hey, kamu kenal semua tetanggamu? Kalau enggak,
Sudah saatnya kamu bikin kue dan kunjungin mereka, biar lebih kenal. Pertama, penjahat nggak benar-benar suka beroperasi di area yang warganya saling kenal dan saling peduli. Dengan cara ini, peluang mereka dilihat dan dilaporin jadi sangat besar. Jadi, sistem keamanan lingkungan adalah cara sempurna buat melindungi rumahmu. Dan siapa tahu, kamu jadi bisa dapat teman-teman baru. Pada beberapa malam, saat langit di atas badai petir dahsyat tampak cerah, kamu bisa melihat elves, gnome, troll, atau blue jet. Blue jet terdengar aneh di sini, bukan? Tapi kita tidak sedang membahas soal dongeng. Ini semua adalah jenis kilatan petir yang berbeda, yang sebagian besar terlihat sangat tinggi di atas awan badai petir yang mengamuk. Kita ambil contoh sprite merah. Ini adalah kilatan cahaya yang muncul di atas badai petir yang muncul berkelompok. Kilatan ini jarang terjadi karena hanya disebabkan jenis petir khusus yang disebut sambaran awan ke tanah bermuatan positif. Muatan positif dipindahkan dari awan badai petir ke tanah sewaktu petir menyambar. Jenis petir ini hanya 10% dari seluruh sambaran petir. Selama lebih dari satu abad, banyak yang percaya kilatan ini hanyalah legenda urban. Orang-orang melihatnya sesekali, tapi kilatannya begitu singkat, sehingga meskipun kamu cukup beruntung untuk melihatnya, kamu nggak punya cukup waktu untuk memanggil orang lain untuk menyaksikan fenomena ini juga. Bahkan ketika para ilmuwan atau pilot terpandang membicarakannya, komunitas ilmiah kebanyakan mengabaikannya. Pada tahun 1989, sesuatu yang aneh terjadi. Para peneliti dari University of Minnesota berhasil merekam sprite ini. Itulah awal mulanya orang-orang di seluruh dunia mulai membagikan video dan foto-foto sprite merah. Sprite merah bisa bermula dari bola berukuran 100 meter yang terbentuk dari udara yang terionisasi. Bola-bola ini melesat turun dari ketinggian sekitar 80 km dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Para peneliti pun gak hanya mempelajari kilat yang meluncur dari awan mengamuk, tapi juga kilatan warna-warni yang melesat ke angkasa. Jadi, listrik merambat ke ionosfer yang bermuatan listrik dan pada saat bersamaan, listrik tersebut meluncur ke tanah. Sprite merah memiliki beragam bentuk, contohnya sprite ubur-ubur yang besar ini. Terkadang ukurannya bisa mencapai 77 km persegi. Kamu mungkin juga melihat sprite wortel atau sprite kolom, keduanya mirip, hanya saja sprite wortel memiliki sulur-sulur panjang, bagian bawah sulur biasanya berwarna biru, sedangkan bagian atasnya berwarna merah. Pada tanggal 22 Agustus 2022, kita berhasil mengambil beberapa foto memukau berupa garis-garis merah terang di langit di atas gurun Atacama di Chili. Garis-garis itu dikelilingi cahaya lain yang lebih besar berwarna kehijauan, inilah yang disebut air glow dan hanya bisa dilihat dengan jelas saat tidak ada polusi cahaya. Itu adalah kondisi saat kita menggunakan terlalu banyak cahaya buatan. Selain itu, cahaya buatan juga nggak memungkinkan kita untuk mengamati bintang dan benda-benda langit lainnya yang seharusnya bisa terlihat di langit. Air glow ini terbentuk karena adanya atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer kita. Sinar matahari menghilangkan elektron pada atom-atom ini di siang hari, kemudian perlahan atom-atom ini bergabung kembali dengan elektron-elektronnya, dan itulah proses yang menyebabkannya berpendar. Bagaimana kita bisa melihat sprite merah? Pertama, kita harus menemukan badai petir yang luas. Badai ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim semi, contohnya pada bulan Juni. Tentu saja, sprite bisa muncul kapan saja jika ada badai cukup kuat dengan petir di permukaan tanah. Idealnya, langit harus jernih dan sangat gelap tanpa cahaya bulan yang terang dan badai harus berjarak sekitar 160 hingga 322 km. Dengan begitu, awan nggak akan menghalangi langit dan kita mendapat jarak pandang yang lebih baik. Dalam skenario yang sempurna, badai akan bergerak di sepanjang cakrawala yang jauh sehingga kita bisa melihat semua yang ada di atas awan. Kita bisa melacak badai menggunakan radar cuaca. Mata kita perlu waktu untuk beradaptasi dengan kegelapan di sekitar, tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit.
Arahkan pandangan ke atas awan dan usahakan jangan melihat awan secara langsung. Abaikan kilatan petirnya, sprite akan muncul mungkin sekali dalam setiap 200 sambaran petir. Jangan berharap untuk bisa menangkapnya dengan kamera ya, itu nggak gampang. Tapi pemandangannya sendiri mungkin akan sepadan dengan penantianmu. Peristiwa ini dan peristiwa kilat serupa disebut juga TLE yang merupakan singkatan dari Transient Luminous Event. Blue Jet juga patut disebutkan, ini adalah cahaya biru redup yang membubung ke atas seperti kepulan asap sangat cepat di atas badai hujan es yang dahsyat. Peristiwa ini juga sangat jarang terjadi dan di dalam banyak kasus, kamu hanya bisa melihatnya dari dalam pesawat. Dan sekarang kita sampai pada makhluk-makhluk dongeng itu. Elves dalam konteks kilatan petir adalah piringan cahaya redup yang terlihat sekitar 97 km tingginya di atmosfer. Nama ini adalah singkatan dari Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation due to Electromagnetic Pulse Sources. Ya, aku sarankan kita tetap menyebutnya elf saja. Beralih ke troll, ini adalah bintik-bintik merah yang muncul di dekat puncak awan setelah kilatan sprite merah yang sangat kuat. Gnome adalah kilatan terkecil dan tercepat. Kilatan cahaya putih sangat kecil ini muncul dari atas landasan awan petir yang besar. Landasan ini adalah awan memanjang yang terlihat di puncak badai yang mengamuk. Awan ini menjalar ke bawah bersama dengan angin atas dan gnome hanya berlangsung selama 1 mikrodetik. Lihat ini, bola petir memiliki bentuk bola api yang bisa seukuran bola golf atau membesar hingga seukuran bola pantai. Warnanya bisa kuning, merah, putih, oranye, hijau, atau ungu. Dan bola-bola ini bisa bertahan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit. Selama berabad-abad, banyak orang mengatakan pernah melihat bola petir, bahkan terkadang melayang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi peristiwa seperti ini benar-benar nggak bisa diprediksi dan sangat jarang terjadi. Para ilmuwan berhasil menciptakan bola petir di laboratorium atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya. Mereka menyadari bahwa bola petir mungkin muncul setelah petir menyambar tanah, butiran mineral di dalam tanah kemudian menguap. Berikut ini sesuatu yang spektakuler, petir vulkanik. Petir yang satu ini muncul dari kepulan letusan gunung berapi dahsyat. Seperti badai petir lainnya, petir vulkanik terbentuk ketika listrik statis menumpuk di atmosfer bumi. Kemudian listrik tersebut dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Para ilmuwan belum memahami seluruh mekanisme di sini, tapi mereka menduga hal ini berkaitan dengan pengisian muatan listrik. Sebagai contoh, es bermuatan listrik merupakan penyebab terbentuknya badai petir. Ini juga berperan dalam terbentuknya petir pada letusan gunung berapi. Hal ini terjadi ketika udara yang memanas akibat letusan naik dan bertemu udara dingin. Air dari letusan berubah menjadi partikel es, dan ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, sebagian elektron pun terlepas. Partikel es yang kini lebih banyak bermuatan positif bergerak lebih tinggi ke langit dan berkumpul menjadi satu. Muatan listrik akibat gesekan juga bisa menimbulkan petir vulkanik, sama seperti muatan listrik pada es yang terbentuk ketika partikel-partikel kecil es bertabrakan. Kali ini abu dan pecahan batu saling bertabrakan dan menciptakan ion-ion bermuatan. Ada juga petir gelap. Lebih dari 10 tahun lalu, para peneliti mendapati bahwa badai petir bisa menghasilkan semburat singkat, namun sangat kuat dari sinar gamma yang merupakan sinar dengan energi paling besar. Sinar ini begitu terang hingga bisa membutakan sensor pada satelit, bahkan ketika berjarak ratusan mil jauhnya, sinar ini juga bisa menciptakan antimateri. Antimateri sendiri adalah jenis materi yang terdiri dari partikel-partikel dengan muatan berlawanan dari partikel-partikel dalam materi normal. Bayangkan ada dua kotak penuh balok, satu berisi balok berwarna merah dan satu lagi biru. Ketika saling bersinggungan, keduanya menghilang atau musnah dan berubah menjadi energi. Itulah yang terjadi saat partikel materi dan antimateri bertemu. Dan kilatan-kilatan ini bisa jadi merupakan hasil dari petir gelap karena memancarkan cahaya yang nggak terlihat jelas.
petir biasa berisi elektron yang lambat, pada petir gelap elektron memiliki energi besar. Elektron-elektron ini menabrak molekul udara dan itulah yang menghasilkan sinar gamma. Wah, lihat! Itu temanmu si Andra. Dia bawa anjing yang belum pernah kamu lihat. Sebab ini anak anjing baru punya adiknya. Dan wajahnya imut banget. Kamu pengen banget ngelus. Tapi alih-alih langsung melayangkan tanganmu, aku punya beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Pertama, sapa temanmu dan mintalah izin untuk mengelus anjingnya. Karena siapa tahu anjing yang satu ini tidak suka dibelai. Dia juga mungkin takut atau agak gelisah di dekat orang asing. Atau bisa jadi moodnya sedang buruk hari ini. Mungkin si kurir tidak membawakannya kue saat mengantar paket. Sambil menatapnya, kamu bisa mendekatinya dengan hati-hati. Atau kalau mau lebih baik, kamu bisa membiarkannya mendekatimu duluan. Lihat bagaimana reaksinya. Jangan buru-buru menyambutnya dengan tangan terbuka seolah mau meluk. Jangan membuat gerakan tiba-tiba. Dan jangan terlihat takut. Atau si mungil mungkin mengira dia harus pasang posisi bertahan atau meringkuk. Tujuan akhirmu kan berteman, jadi jangan sampai dia takut. Jika ingin memastikan bahwa dia ingin berinteraksi denganmu, abaikan saja dia. Mungkin kedengarannya aneh, tapi begini gambarannya. Kamu terus mengobrol dengan temanmu. Anggap anak anjing ini tidak ada di sana. Dia pasti mulai tertarik padamu, karena kamu orang baru. Dan kini perhatiannya ada padamu, sisanya mudah. Namun, jika kamu memutuskan mendekatinya, biarkan dia yang mendekat duluan. Oh, dan jangan menatap matanya langsung. Begini, kamu tahu kan bagaimana rasanya menatap mata seseorang saat sedang mengobrol dengannya? Kita mungkin terbiasa menganggapnya sopan. Di dunia anjing, bukan begitu artinya. Anjing tidak begitu suka matanya ditatap. Bahkan, aku yakin dia malah akan berpikir kamu ngajak ribut. Nah, kamu sudah berhasil mendekati anjing yang ingin kamu elus. Sekarang, biarkan dia mengendusmu. Rilekskan tubuhmu, tapi pelan-pelan, karena kamu nggak mau teman barumu tersentak. Kamu bisa mengulurkan tanganmu sekarang, tapi ingat, perlahan. Lakukan dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan jarimu sedikit melengkung agar aman. Gigitan kecil tetaplah sakit, biarkan si anjing merasa nyaman denganmu. Kalau dia terus mengendus tanganmu, biarkan. Anjing juga perlu merasa nyaman dengan orang asing. Namun, jika terlalu antusias, mungkin dialah yang akan membuatmu tidak nyaman dengan melompat dan mengajakmu bermain. Jangan khawatir, tetap tenang. Saat mulai merasa tidak nyaman, kamu bisa menjauhkan diri darinya dengan berbalik sambil melipat lengan. Kalau seperti ini, si anjing akan menganggapmu membosankan dan takkan tertarik lagi padamu. Lalu si pemilik bisa menenangkannya terlebih dahulu atau bahkan membawanya pergi. Jika kamu mau bicara dengan si anjing, pastikan kamu memakai bahasa Indonesia, karena mungkin dia nggak ngerti bahasa daerah. Nggak, bercanda. Tapi pastikan kamu memakai nada tenang dan meyakinkan. Akhirnya, kesampaian juga, kamu bisa mengelusnya. Sekarang, jangan langsung melompat dan memeluknya. Jaga tempomu sejauh ini. Jangan membelai kepalanya. Dia tak akan bisa melihat tanganmu. Dan coba bayangkan sendiri, siapa yang tidak takut melihat tangan tiba-tiba mendekat? Kamu bisa memulai dari elusan di telinga dan leher. Anjing juga suka punggung dan bahunya diusap. Sambil membelainya, terus perhatikan bahasa tubuhnya. Karena jika tubuhnya agak melengkung, ekornya mengibas-ibas dan mengitarimu dengan antusias. Itu adalah pertanda baik dan artinya dia ingin mengenalmu. Satu hal yang kita sukai dari anjing, saat dia ingin bermain, kakinya diulurkan di lantai sambil menunduk. Jika mereka melakukan ini, kamu berhasil. Dia ingin bermain. Tapi tetaplah waspadai perilaku yang menunjukkan dia tiba-tiba berubah pikiran. Jika anjing menunjukkan giginya atau menggeram ke arahmu, itu adalah pertanda untuk mundur. Ekor berdiri tegak mungkin juga menandakan dia merasa terancam. Anjing juga dapat menunjukkan rasa stres atau cemasnya, misalnya dengan menjilati bibir atau bahkan menguap. Selama berinteraksi, selalu ingat bahwa anjing juga punya batasan sendiri. Kamu pun pulang, dan anjingmu sendiri. Heli sudah menunggu di depan pintu. Antusias seperti biasa, dia menyambutmu dan melompat ke pelukanmu. Teman terbaiknya sudah pulang. Agar anjingmu lebih menyayangimu, setarakan tinggimu dengannya sesekali, dan berbaringlah di lantai bersama sahabat berbulumu.
Saat melakukan ini, berikanlah kasih sayang sebanyak mungkin. Anjing menyukainya dan pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Meski nantinya kamu agak kotor, setidaknya kamu merasa senang. Apalagi kalau kamu melihat wajah bahagianya saat menatapmu. Membuatnya terus bahagia juga tak kalah penting. Dan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mengambil bola tenis dan bermain lempar tangkap. Tapi tidak harus bola, botol air plastik juga bisa. Katakanlah kamu berjalan-jalan ke hutan dengan sahabatmu dan dia membawakanmu ranting besar. Ekornya bergoyang, jadi kamu tahu dia bangga atas prestasinya. Jika dia memberikan ranting ini kepadamu, kemungkinan besar dia mau main lempar tangkap. Ambil rantingnya dan lempar jauh-jauh. Anjingmu akan kembali membawanya, bahkan tidak sampai 10 detik. Bentar, kok dia sekarang bawa 2 ranting? Mungkin biar lebih seru. Di dekat hutan ini ada danau kecil. Beberapa anjing sangat menyukai air. Jika anjingmu sama seperti anjingku, dia pasti lebih senang menghabiskan banyak waktu di pantai atau di samping danau dibanding duduk di sebelahmu. Tapi sebelumnya, pastikan anjingmu bisa berenang. Terjunlah ke air bersamanya dan periksa sendiri. Jika dia tidak bisa berenang, kamu masih punya alternatif untuk main air bersamanya, yaitu memakai rompi keselamatan anjing. Pastikan ikat dengan ketat sebelum kalian berenang bersama ya. Ingat masa-masa ketika kamu menghabiskan sepanjang sore untuk main petak umpet bersama teman-teman? Nah, selamat! Anjingmu juga bisa diajak memainkannya. Hidung anjing sangat tajam dan suka tidak sungkan memamerkan kemampuannya. Kamu mungkin memperhatikan anjingmu selalu mengendus sambil melihat-lihat pemandangan saat jalan-jalan bersama. Pilih tempat sembunyi yang bagus di rumah dan panggil anjingmu. Dia akan datang dan mencarimu. Kemungkinan besar, dia awalnya bingung. Tapi begitu dia paham sedang diajak bermain, permainannya pasti seru. Pastikan juga anjingmu mau bersosialisasi. Ajak temanmu yang punya anjing untuk bertemu, terutama saat anjing kalian masih kecil. Jadi, keduanya bisa belajar berinteraksi dengan anjing lain. Bertemu teman merupakan bagian penting dari kehidupan sosialmu. Begitu juga anjingmu. Anjing sangat antusias ketika bertemu anjing baru. Dan jika dia punya waktu sepanjang sore untuk berkenalan, mereka pasti cepat akrab. Membuat pesta anak anjing juga boleh kalau kamu mau. Banyak anjing akan berkumpul bersama dan mereka bisa bergosip bersama. Di penghujung hari, sebelum tidur, kalian berdua dapat menikmati waktu tenang bersama. Anjingku suka di pangku. Setiap kali ada kesempatan, dia langsung berbaring di pangkuanku. Tak peduli jika sudah ada laptop di sana. Dia sepertinya belum paham konsep membayar tagihan listrik. Tapi siapa yang bisa menolak wajah mungilnya yang imut? Jadi, terkadang, aku mengesampingkan pekerjaanku beberapa menit dan mengusap-usap perutnya agar dia senang. Masih ada banyak hal lain yang dapat kamu lakukan, seperti mengajarinya trik baru. Tidak masalah berapa umur anjingmu, yang penting seberapa besar dia ingin belajar. Jika tidak tahu cara berguling, ambil semangkuk camilan dan mulailah melatihnya. Anjingmu pasti ingin belajar, dan kamu bisa mengajarinya sesuatu yang dapat dipamerkan ke teman-temanmu saat mereka bertamu. Heli, kamu pintar banget. Anak siapa sih yang pintar ini? Kamu tahu nggak, ternyata pembobolan rumah itu kebanyakan terjadi pada siang hari. FBI mengatakan, perampokan terjadi di siang bolong karena orang-orang lagi nggak di rumah. Jangan biarkan rumahmu jadi sasaran empuk bagi pencuri. Berikut ini 10 tips untuk melindungi rumahmu dan beberapa barang keamanan yang mungkin kamu butuhkan. Nomor 1 di daftar kita adalah kunci pintu portabel. Ini bukan cuma didesain untuk rumah-rumah biasa. Katakanlah kamu tinggal di rumah sewa dan ada banyak tamu yang datang dan pergi. Kamu bisa membawa kunci portabel ini. Banyak kamar punya mekanisme kunci kedua selain kunci biasa, kayak rantai keamanan yang ada di pintu. Tapi jangan cuma bergantung sama ini aja. Mekanisme ini cuma ditahan dengan baut, artinya mudah sekali untuk dirusak. Sekarang ada banyak model kunci portabel, jadi tunggu apa lagi? Kemudahan saat menggunakan adalah kunci dalam instalasi dan pelepasan. Kebanyakan pintu yang membuka ke dalam cocok untuk kunci ini. Contohnya, headlock. Kamu bisa membelinya di Amazon. Harganya cukup terjangkau, desainnya serbaguna, dan yang paling penting, dijual lengkap. Cuma butuh beberapa detik untuk mengupgrade keamananmu. Masukkan ke plat pintumu, lalu tutup pintumu. Kuncinya bakalan tetap ada di sana. Beres!
Pencuri nggak akan berlama-lama di rumahmu atau mencuri barang-barang berat kayak TV. Dia cuma mau masuk dan keluar lagi dalam 10 menit. Yang harus kamu lakukan adalah mengambil tindakan pencegahan untuk memperlambat gerakannya. Kaca laminasi cocok untuk tujuan ini. Sebaiknya kamu punya yang kayak gini. Jendela biasa yang dibuat dari tempered glass bisa pecah dengan mudah. Tapi kaca laminasi itu seperti perisai, bisa retak, tapi nggak bisa pecah. Daripada mecahin kaca dan menarik perhatian, si pencuri pasti lebih milih kabur. Struktur kaca laminasi itu berbeda dengan kaca biasa. Kaca ini bakalan tetap utuh, bahkan jika terkena tekanan besar. Jendela dengan kaca laminasi 100 kali lebih kaku dan 5 kali lebih awet daripada yang biasa. Apa yang membuat jenis kaca ini begitu spesial? Pertama, kaca ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada 2 lapisan kaca dan bahan vinil di antaranya yang membantu 2 lapis kaca tadi tetap utuh. Sebagai bonus, kaca laminasi punya sifat kedap suara. Sambil menyelam minum air. Lapisan dalamnya menyerap sebagian suara dari luar. Tapi ini kan kaca, apa kita bisa lihat lapisan vinilnya? Mungkin kamu mikir gitu. Enggak kok, kaca laminasi itu transparan, sama kayak kaca biasa. Kamu bisa menikmati pemandangan sekaligus terlindungi. Tapi sayangnya, kaca anti pencuri ini harganya mahal. Kamu bisa pesan ke tukang kaca untuk memasang lapisan laminasi ke kaca jendelamu yang biasa. Atau, kamu bisa beli lapisan pengaman sendiri. Tapi jelas, opsi ini nggak bakal sekuat kaca laminasi. Beberapa tips berikutnya datang dari mantan perampok, Michael Fraser. Dia mau bagi-bagi saran supaya kamu terlindungi dari pencurian. Tips pertamanya cukup menarik. Jangan pasang stiker awas anjing galak kalau kamu punya anjing. Kalau anjing bisa jalan-jalan bebas di rumahmu tanpa mengaktifkan alarm, berarti manusia juga. Beginilah cara berpikir pencuri. Dan lagi, banyak anjing bisa gampang jadi ramah, kecuali kalau emang dilatih untuk menangkap orang asing. Kalau udah gitu, anjing bisa dengan mudah dimasukkan ke satu ruangan dan kamu tahu akhirnya. Dadah, barang-barang berharga! Mengiklankan penjualan rumahmu secara online adalah prosedur standar untuk memikat calon pembeli, tapi juga pencuri. Dengan gambar-gambar yang kamu unggah, pencuri bisa tahu detail-detail rumahmu. Dia bisa dengan mudah menentukan jalan masuk dan rute kaburnya. Rencana sempurna untuk merampok. Nomor 5 adalah membeli sistem pengamanan rumah. Ini akan membantumu mencegah perampokan dan memberitahumu kalau itu terjadi. Menurut statistik, rumah yang nggak punya sistem pengamanan hampir 3 kali lebih rentan terhadap pembobolan. Ada banyak yang bisa dipilih. Ada yang harganya mahal, tapi untungnya ada juga yang harganya terjangkau. Kamu bahkan nggak perlu manggil tukang. Sistem pengamanan DIY dari Amazon ini adalah salah satu contoh gadget ramah kantong dengan fitur berguna. Perangkat seperti ini didesain untuk mudah dipasang. Kamu akan dituntun melalui sebuah aplikasi untuk softwarenya dan juga untuk produknya sendiri. Bonus, kamu nggak perlu pakai skrup, alat pertukangan, atau bor. Ada sistem darurat cepat yang bisa memberitahu pihak berwajib kalau kamu aktifkan. Karena mudah dipasang, alat ini sempurna untuk orang yang menempati rumah dalam jangka pendek juga. Oh iya, tadi ku bilang kalau anjing bebas berkeliaran di rumah, berarti manusia juga kan? Nah, teknologi nggak memihak pencuri. Alat ini bisa mendeteksi orang asing, tapi juga bisa berteman dengan anjingmu. Sensornya bisa diletakkan di jendela, pintu, dan sudut-sudut rumah, tapi juga bisa disesuaikan untuk menghindari alarm palsu yang disebabkan hewan peliharaan. Perangkat lain untuk menambah perlindungan ekstra, khususnya di tempat tinggal bersama, seperti asrama, adalah alarm doorstop. Perangkat ini praktis banget, jadi kamu bisa masukkan ke bagasimu dan membawanya saat liburan. Kamu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alarm doorstop bisa dipakai di pintu manapun, asalkan kamu taruh di bagian dalam. Fungsinya sebagai penahan pintu, tapi menjaga pintumu tetap tertutup. Gimana cara kerjanya? Saat alarmnya terpicu, alat ini akan menahan penyusup di luar pintu dan mengaktifkan alarm suara. Suaranya bisa membangunkan pemilik rumah atau tetangga. Alat ini juga bisa dibeli di Amazon. Michael, si mantan perampok, juga merekomendasikan untuk berpikir seperti perampok. Tanya dirimu sendiri, bagaimana caraku bisa masuk? Ini adalah latihan bagus untuk mencari tahu titik-titik lemah di rumahmu. Kelilingi rumahmu, apakah ada jendela yang bisa dibuka dengan mudah?
Eh, yang di meja itu laptopmu ya? Kelihatan loh dari jalan. Ngomong-ngomong soal jalan, kalau kamu membeli alat elektronik baru, kayak TV atau komputer, jangan buang kardus kosongnya di tempat sampah. Ini bisa jadi semacam undangan bagi pencuri. Dia bakal tahu kalau kamu punya barang elektronik mahal di rumah. Alih-alih hancurkan kardusnya dan masukkan ke tempat daur ulang. Sayangnya, jendela di lantai dasar menjadi titik masuk dalam 23% kasus pembobolan rumah. Untuk mencegahnya, kamu bisa membeli sistem alarm nirkabel. Kalau untuk pintu depan, memasang grendel 2 kunci bisa jadi pilihanmu. Lampu pendeteksi gerak juga bisa kamu pakai. Di rumahmu ada banyak blind spot? Upgrade kamera keamananmu dengan pandangan malam. Kalau mau lihat apa yang terjadi di dalam rumahmu, bukan di luar, kamu bisa membeli salah satu gadget pengaman ini. Orbi Robotic Mobile Spare berbentuk seperti bola, tapi ada kamera tertanam di dalamnya. Pandangannya tak terbatas. Bayangkan kamu lagi di kantor dan pengen main sama anjingmu. Teman kaki empatmu bisa mengejar bola itu di rumah sementara kamu mengontrol alat itu dari jauh. Oh ya, kami kan mau bahas perlindungan rumah dari perampok. Jadi video soal mainan anak bulu lucunya nanti dulu ya. Ada fakta mengejutkan soal pagar. Kebanyakan orang yakin bahwa pagar itu seperti penjaga yang melindungi propertinya. Tapi maaf ya, pagar yang tinggi dan kokoh sekalipun gak seaman yang kamu kira. Aturan pencuri nomor satu adalah jangan sampai terlihat. Kalau dia membobol rumah berpagar di malam hari, dia pasti akan terhalang pagar. Tetanggamu nggak bisa lihat siapa orang yang masuk, kecuali kalau mereka punya penglihatan sinar X. Pagar harus sulit dipanjat. Salah satu poin memiliki pagar adalah privasi. Tapi, pagar berbahan besi, kawat, dan kayu itu bikin pencuri lebih sulit masuk. Oke, kita udah memecahkan kode-kode pencuri. Menerapkan tips-tips yang ada dalam daftar kita tadi bisa bikin nyali pencuri ciut dan mencegah perampokan, sekaligus membuatmu aman. Apa kamu pernah mengalami insiden tidak mengenakan seperti itu? Kalau pernah, kamu punya nggak tips-tips yang mungkin bisa diterapkan sama sobat sisi terang lain? Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan? Kamu nggak punya sistem pengawasan? Jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari.
Kamu memastikan gak ada pola jelas sehingga gak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat gak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah. Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya, dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan Street View tempat tinggalmu, tekan Option, dan pilih Report a Problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak.
Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya. Tahu nggak setiap 15 detik terjadi perampokan rumah di Amerika Serikat? Ini berarti sekitar 4.800 perampokan terjadi setiap hari. Dan polisi hanya bisa menyelesaikan 13% dari semua kasus yang dilaporkan. Jadi ya, keamanan rumah bukan hal yang bisa dianggap main-main, dan aku nggak akan melakukannya. Tapi tetap saja, jangan khawatir. Kamu nggak perlu mengubah rumahmu menjadi benteng untuk merasa aman. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjauhkan orang jahat dari rumahmu dan menjaga barang berhargamu tetap aman tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Pertama-tama, rumah tanpa sistem keamanan 300% lebih mungkin dibobol dan dirampok. Jadi, kamu harus mempertimbangkan untuk memasang sistem keamanan. Namun, ada banyak jenis sistem keamanan di luar sana. Itulah sebabnya, memilih yang terbaik untuk kebutuhan spesifikmu, tingkat perlindungan yang diinginkan, dan anggaranmu bisa jadi membingungkan. Namun sekali lagi, semuanya bermuara pada dua pilihan, instalasi profesional dan instalasi DIY. Mari kita bahas keduanya bersama-sama. Sistem yang dipasang secara profesional membutuhkan pemantauan profesional dan biasanya memiliki kontrak yang kemungkinan besar berjangka panjang. Sistem profesional dikenakan biaya. Namun, perusahaan biasanya meminta biaya peralatan di muka yang lebih rendah karena mereka akan menyebarkan biaya selama masa kontrak. Setelah kamu memutuskan untuk menggunakan instalasi profesional, perusahaan akan menjadwalkan janji temu dengan salah satu teknisi berpengalaman mereka yang bisa melakukan penilaian keamanan dan menjelaskan semua opsi kepadamu. Dan selama kontrak masih berlaku, kamu bisa melaporkan masalah apapun yang kamu alami dengan sistem kepada mereka, sehingga mereka bisa memastikan peralatan bekerja dengan benar. Secara keseluruhan, kamu sebaiknya memilih sistem keamanan yang dipasang secara profesional. Kalau kamu ingin bersantai, alih-alih menonton video tutorial berjam-jam atau membaca berlembar-lembar petunjuk penggunaan. Namun, sistem keamanan yang dipasang secara profesional mungkin nggak cocok untukmu, terutama kalau kamu seorang penyewa, karena kondisi komitmen kontrak, atau mungkin kamu bukan penyewa tapi kamu punya keterbatasan anggaran. Disitulah instalasi DIY sangat berguna. Hal terbaik tentang sistem DIY adalah meskipun harga pemantauan rata-rata sekitar Rp750.000 per bulan, untuk sistem yang dipasang secara profesional, harga untuk sistem yang dipasang sendiri hanya sekitar Rp420.000 per bulan. Selain itu, nggak ada biaya pemasangan pada sistem DIY. Namun sekali lagi, kamu harus memperkirakan biaya peralatan di muka yang lebih tinggi kalau kamu memilih opsi ini. Dan ada juga fakta sistem keamanan rumah DIY punya risiko penempatan peralatan yang nggak tepat dan kerentanan keamanan yang nggak diketahui oleh seorang profesional. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu kamu lakukan sebelum memilih sistem adalah mengevaluasi kebutuhan lingkungan dan rumahmu. Tahu nggak 34% pencuri hanya menggunakan pintu depan saat membobol rumah? Itu berarti kalau pintumu nggak cukup kuat dan aman, pada dasarnya kamu mengundang pencuri masuk. Jadi, memasang sistem keamanan saja nggak cukup ya. Kamu juga perlu memeriksa semua pintu eksterior. Pastikan kusen pintunya kuat dan engselnya terlindungi. Kamu selalu bisa menggunakan kit penguat pintu untuk menambah perlindungan ekstra. Kalau pintumu memiliki slot surat, jangan lupa untuk memeriksa apakah mungkin bagi seseorang untuk menjangkaunya hingga membuka kunci pintu. Saat pindah ke rumah atau apartemen yang sebelumnya ditempati oleh orang lain, ganti kunci pintunya. Ini adalah cara termudah untuk memastikan gak ada orang asing yang bisa masuk ke rumahmu dengan menggunakan kunci.
Salah satu cara lain untuk meningkatkan keamanan pintu adalah dengan menggunakan kamera bel nirkabel yang dari Amazon ini sangat mudah digunakan. Kamera ini 100% nirkabel. Kamera ini punya baterai isi ulang built-in yang bisa bertahan 1-2 bulan. Jadi, kamu nggak perlu mengisi daya terlalu sering. Kamu bisa melacak kondisi baterai dari aplikasi ponsel. Kamera ini juga punya teknologi pendeteksi gerakan dan penglihatan malam super. Dan kamu nggak perlu khawatir dengan kondisi cuaca karena kamera ini juga tahan air. Oh iya, jangan lupakan pintu kaca geser. Kamu bisa menggunakan palang jendela atau batang kayu di lintasannya agar nggak bisa dibuka secara paksa. Atau kamu bisa menambahkan sensor pintu atau sensor pemecah kaca untuk memberitahu kalau ada orang yang merusaknya. Sekarang, mari masuk ke dasar-dasar keamanan rumah. Persentase pencuri yang masuk ke rumah melalui jendela mencapai 23%. Alasan utamanya karena sebagian besar orang lupa mengunci jendela mereka. Sekali lagi, pencuri selalu bisa memecahkan kaca. Kalau nggak mau hal itu terjadi, kamu bisa mencoba memperkuat kaca dengan kaca film, menambahkan palang jendela, atau memasang sensor jendela. Kalau semua itu nggak memungkinkan, kamu juga bisa menanam semak berduri di bawah jendela lantai pertama untuk mencegah pencuri memilih rumahmu sebagai sasaran pembobolan. Apa perbedaan antara aktor dan pencuri? Pencuri nggak suka menjadi sorotan. Itulah sebabnya memiliki pencahayaan luar ruangan akan menguntungkan. Lampu harus ditempatkan di sekitar halaman depan dan belakang, di sepanjang jalan setapak, dan di dekat garasi. Untuk membuat lampu keamanan luar ruangan lebih efektif, kamu bisa menggunakan lampu yang diaktifkan dengan gerakan. Contohnya yang satu ini. Lampu ini bertenaga surya, jadi ini akan membantumu menghemat energi. Namun bukan berarti kamu nggak akan mendapatkan cahaya saat awan menutupi langit. Lampu ini bisa menyala 4-5 malam pada hari hujan. Jangan biarkan pencuri bermain petak umpet. Meskipun pepohonan dan semak-semak bisa membuat rumah terlihat lebih indah, itu juga bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi pencuri. Itulah sebabnya kamu harus memangkas pohon dan tanaman, setidaknya yang dekat dengan rumah yang bisa digunakan untuk berlindung. Pilihlah bunga dan semak-semak yang lebih kecil agar pencuri nggak punya tempat persembunyian untuk menunggumu meninggalkan rumah. Hal yang sama berlaku untuk gerbang, gudang, atau bangunan luar ruangan lain yang kamu miliki. Pastikan tempat-tempat tersebut terkunci. Pencuri juga bisa menggunakan bangku dan tangga untuk memanjat masuk dari jendela. Jadi, jangan menggoda mereka dengan meninggalkannya di luar. Yang satu ini nggak perlu dikatakan lagi, tapi aku akan tetap mengatakannya, kunci garasimu. Meskipun nggak ada akses masuk ke rumahmu dari sana, kemungkinan besar kamu masih punya banyak barang berharga yang tersimpan di sana, yang mungkin akan menarik perhatian pencuri. Sebaiknya simpan kunci pintu garasimu di dalam rumah, alih-alih meninggalkannya di dalam mobil. Dengan cara ini, kamu akan mencegah pencuri mengambilnya dengan mudah. Kalau kamu menggunakan kode keamanan untuk membuka pintu garasi, jagalah kerahasiaannya dan janganlah memasukkan kode di depan orang lain, termasuk tetangga. Beberapa tetangga, ya, kamu nggak akan tahu kan? Memasang alarm jalan masuk juga akan membantu mengamankan garasi. Saat ini, bukan hanya pencuri, tapi perompak teras alias pencuri paket juga merupakan masalah besar. Tahun lalu, hampir 1 dari 7 orang Amerika menjadi korban mereka. Disinilah kamera keamanan terbukti berguna. Pertama-tama, kamera keamanan berfungsi sebagai pencegah. Dan kedua, kalau seseorang benar-benar mencuri paketmu, kamu bisa mengidentifikasi mereka berkat rekaman keamanan. Kalau kamu nggak bisa menyisihkan uang untuk membeli kamera keamanan yang bagus untuk saat ini, kamu bisa memilih kamera keamanan palsu. Harganya jauh lebih murah dan akan membantu membuat rumahmu terlihat lebih aman daripada yang sebenarnya. Kamera yang satu ini layak dipertimbangkan nih kalau kamu sedang mencari di pasaran. Kamera ini punya lampu berkedip yang membuatnya terlihat serealistis mungkin. Terakhir, punya brankas nggak ada salahnya loh. Dan jangan khawatir, brankas itu nggak harus terbuat dari titanium raksasa yang nggak bisa dibobol seperti dalam film-film perampokan, seperti Ocean 23. Pencuri mungkin masih bisa membobol rumah meskipun kamu sudah melakukan semua tindakan pencegahan. Jadi, kamu tetap harus memastikan barang berharga terlindungi setiap saat. Kamu bisa menyembunyikan semua barang penting mulai dari perhiasan mahal hingga dokumen pentingmu di sana agar lebih aman. Kalau kamu ingin membelinya, pastikan brankas ini tahan api, tahan air, dan cukup berat sehingga pencuri nggak bisa mengambilnya dan membawanya pergi. Lebih baik cari aman daripada menyesal.